Nama saya Faisal dan dalam video ni saya nak kongsilah cara terkini yang saya pakai untuk buat RM57,000 dalam masa 6 bulan dengan menjual produk kecantikan wanita. Dan ini saya buat secara part time eh. Tapi sebelum tu, betul ke ni? Biasanya bila kita dengar benda-benda macam ni, terus kita macam ragu-ragu kan, skeptical. Tak apa, saya faham kenapa kita boleh skeptical. Cumanya memang betul, cerita ni cerita yang betul, tapi hanya RM35,000 saja yang dijana dengan produk wanita ya. Dan selebihnya RM22,000 tu saya buat dengan produk yang lain, tapi saya masih gunakan teknik yang sama yang saya guna untuk jual produk wanita tadi. Dan lagi satu, benda ni bukan mudah eh, bukan senang. Tapi disebabkan saya dah buat banyak kali, bagi saya lebih senang lah sekarang ni. Bagi saya senang sikit nak buat, dan sekarang bagi saya lebih mudah untuk saya nak ajar pada orang macam mana nak buat ya. Dan saya gunakan teknik yang khas yang saya ikut satu persatu. Tanpa guna teknik ni, benda ni saya rasa susah sikit ya. Jadi saya nak ajar teknik khas tu. Sebelum kita pergi pada teknik khas tu, saya nak cerita sikit hakikat hidup orang moden ya. Hakikat hidup kita sebagai orang yang moden, 90% penonton TV menukar channel bila ada iklan. Mungkin termasuk anda sekali, yang pastinya termasuk saya sekali. Bila ada iklan dekat TV, saya mesti cepat-cepat nak tukar channel, tengok ada cerita lain yang best tak dekat channel lain. Dan sebenarnya setiap orang, termasuk saya, termasuk anda sekali, kita terdedah pada 4,000 iklan setiap hari. Maksudnya bila kita bangun tidur, nak bangun pergi kerja, masuk kereta, buka radio, kita dengar iklan dalam radio. Dah bawa kereta dekat jalan raya, tengok ada billboard besar dekat tepi jalan, iklan lagi yang kita tengok. Dah sampai office, kita buka surat khabar online kan, utusan.com.my ke apa benda semua tu kan. Baca surat khabar online, nampak iklan lagi. Kemana-mana kita pergi, kita akan nampak iklan. Dan hasil dari itu, ini membuatkan pengguna macam kita skeptikal. Kita ragu-ragu, was-was, dan lebih berhati-hati bila kita nak membeli barang. Jadi teknik khas yang saya apply, yang saya guna ni sebenarnya macam ni. Ia adalah sistem pemasaran berdasarkan psikologi licik yang membolehkan anda buat banyak jualan tanpa nampak macam menjual. Macam kita buat iklan tapi orang baca rasa macam bukan iklan. Dan sebenarnya benda ni bukan psikologi licik pun, saya saja letak nama-nama yang gempak-gempak sikit supaya tarik perhatian anda eh. Ia adalah benda yang beretika lah, bukannya main sembrono saja. Dan ia juga membuatkan anda jadi orang yang dipercayai, dan bukannya seolah-olah macam salesman yang suka memaksa orang nak beli. Okey, dan ia melibatkan anda bagi benda free, dan bukannya anda minta duit dengan orang. Okey, dan orang akan menyenangi anda dan anggap anda macam kawan rapat. So bila kita guna teknik ni, ini manfaat yang kita dapat. Okey, dan saya nak ajarlah salah satu rahsia daripada teknik yang saya pakai ya. Okey, nama ni teknik PKD. Apa maksud PKD ni? Pencetus keputusan dalaman. Bukan seluar dalam ya. Pencetus keputusan dalaman. Okey, membantu prospek buat keputusan secara sukarela untuk beli dari anda. Membantu prospek buat keputusan sukarela untuk beli dari anda. Jadi anda tak perlu pujuk lebih-lebih, tak payah rayu lebih-lebih atau buat potongan harga dan diskaun yang terlalu banyak sampai kita rugi. Semua ni tak perlu kerana kita gunakan teknik PKD. Dan saya nak bagi jelas sikit ya, apa maksud dalaman berbanding dengan luaran ya. Okey, dalaman bermaksud saya sendiri yang nak beli, saya sendiri buat keputusan untuk beli benda tu, saya berniat nak beli. Dan kalau kita banding dengan luaran, luaran ni bermaksud orang lain yang mempengaruhi saya untuk beli. Jadi bila kita sendiri yang berniat dan buat keputusan sendiri untuk beli, kita akan pertahankan keputusan tu, kita tuan pada keputusan tu. Tapi bila sebaliknya bila kita dipengaruhi oleh orang, kita selalu je nak cari
kecacatan, nak cari alasan supaya kita tak payah beli. Kalau kita beli, maksudnya kita humble sebab kita tertakluk pada pengaruh orang lain. Okay, dan itulah dia salah satu rahsia yang saya guna. Dan soalan yang paling penting, berkesan ke kalau pakai teknik macam ni? Okay, jadi eksperimen pertama saya yang mula-mula sekali saya buat adalah dengan website saya badanberbau.com. Sampai sekarang ada website ni, anda boleh masuk dan tengok. Dan website ni menjana 3,000 dalam masa sebulan, menggunakan teknik ni. Kemudian saya apa dah teruja kan, saya cuba lagi, eksperimen lagi. Kemudian saya jual pula produk kecantikan badan untuk wanita, ya, dan saya jana 27,000 dalam masa 5 bulan menggunakan teknik yang sama. Kemudian eksperimen ketiga saya, saya jual produk kecantikan untuk muka pula, untuk wanita pula, dan saya dapat 200 pelanggan dalam 14 hari. Maksudnya saya jana 8,000 dalam masa 2 minggu dengan menggunakan teknik ni. Dan eksperimen keempat saya, saya buat satu seminar rahsia facebook.com. Dan hasil daripada teknik ni, 22,500 yang saya jana sold out dalam masa sebulan. Saya dah tak jual lah benda ni sebab dah sold out, dah habis. Tak boleh jual dah. Dalam masa sebulan 22,000 dijana. Jadi setelah 5 eksperimen, 5 pula, 4 eksperimen berturut-turut yang saya buat berjaya, saya rasa eksperimen ni, teknik ni boleh kita kesimpulkan sebagai teknik yang berkesan. Dan sebab itu saya nak kongsi. Jadi mungkin anda tertanya-tanya pula, mungkin saya bolehlah buat kan, saya dah ada pengalaman. Apa kata student saya pula, lupa nak bagi tahu, saya buat benda ni secara part time, saya masih kerja. Semua ni saya buat secara part time. Jadi kalau anda pun buat secara part time, tak mustahil. Pelajar saya pula macam mana, orang-orang yang belajar daripada saya guna teknik ni, Fuad, ya, Fuad daripada Melaka, dia dapat beberapa sale, dapat jual sale produk herbal dalam minggu yang pertama. Dan Fuad ni, Cik Fuad ni tak pernah jual barang pertama kali cuba. Pertama kali cuba terus dapat jualan, ya. Okey, kemudian Yasir, jual beg tangan. Ni lelaki jual beg tangan ni, dapat 2 sale dalam hari yang pertama. Dia dapat beberapa ratus prospek dalam jam yang pertama, ya. Jadi ini Encik Yasir. Dan kemudian Hariri, Tuan Hariri, dia jual batik, dapat 1 sale pada hari yang pertama dia cuba benda ni. Cubaan pertama juga. Jadi orang-orang yang tak ada pengalaman langsung pun boleh buat. Dan saya nak ingatkan, yang paling menarik, mereka ni, ini hasil daripada minggu pertama saja. Saya tak cerita yang keadaan sekarang macam mana. Mereka masih menjana pendapatan berterusan daripada apa yang saya ajar sampai sekarang. Dan mereka hanya guna sikit je dari teknik yang saya ajar, bukannya full pun lagi. Mereka cuma guna sikit dari teknik yang diajar. Jadi sebagai tanda terima kasih pada saya, kepada anda yang tengok video ni sampai sampai habis, sampai ke penghujung ni, saya nak bagi hadiah percuma, ya. Dan hadiah pertama adalah, kenapa promosi flyer banyak dibuang? Kadang-kadang kalau kita tengok flyer, mungkin anda sendiri pun pernah buang kan, flyer yang terlekat dekat kereta tu kan, banyak orang buang. Dan cara mengatasi masalah ni, macam mana nak bagi orang baca dan terpikat dengan flyer tu, saya kena bagi percuma. Dan juga saya bagi hadiah, bagaimana nak tambah untung dari satu jualan dari RM10, untung RM10, nak jadikan dia RM600 dari seorang customer saja. RM10 jadi RM600 dari seorang customer. Macam mana nak buat? Ini akan saya cerita dalam hadiah yang percuma yang saya akan bagi. Okay, langkah seterusnya untuk dapatkan hadiah percuma ni, email anda, saya nak email lah, isi email anda di bawah untuk dapatkan hadiah percuma tersebut. Benda tu adalah dalam fail PDF, ya. Saya dah tulis satu karangan dalam bentuk PDF. Saya nak emailkan fail tu. Jadi sebab tu saya perlukan email, ya. Masukkan email untuk dapatkan hadiah tu. Dan lepas anda isi email tu, anda akan dapat lihat video kedua saya
video lagi satu serta-merta lepas ni anda akan boleh tengok, dan saya ada hadiah istimewa lagi ya, hadiah istimewa dalam video kedua saya. Jadi langkah seterusnya, saya minta tolong isi email, dapatkan hadiah yang percuma tu. Saya rasa sangat berguna untuk anda mendapatkan hadiah percuma. Kemudian kita akan jumpa di video kedua sekejap lagi. Terima kasih.